Hi guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Riri. Hey. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau bikin video tentang daily hijab style rutin aku. Itu kayak gimana aja. Aku juga udah minta voting di Instagram dan lebih banyak yang setuju gitu guys. Aku bakal bikinin video itu di video kali ini. Dan sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah. Dan yang paling penting itu adalah subscribe ya guys YouTube channel aku supaya semakin berkembang. And sekarang langsung aja kita menuju ke videonya. Let's go. Sebelum aku mulai ke style yang pertama, di sini aku mau kasih tahu dulu ke kalian. Jadi sekarang yang aku lagi pakai kaos lengan panjang yang super adem dari @twinshop_19 guys. Dan ini bahannya tuh benar-benar lembut banget, enak banget, harganya juga murah-murah banget, cocok buat kantong-kantong para remaja gitu kan. Atau buat kalian yang emang hobi ngumpulin baju-baju bahan adem, ini cocok banget, jadi rekomendasi dari aku guys. Dan kalian bisa langsung aja cek Instagramnya, kalian bisa klik linknya di description box aku atau langsung buka aja di Instagram di @twinshop_19 guys. So sekarang langsung aja kita menuju ke style yang pertama. Wow. Sumpah gak malu aku, sumpah serius. Ini benar-benar bulat banget dan kalian bisa lihat aku tinggal direbus doang kan pakai telur gitu. Aku udah rubah ya, udah ganti pakai ciput. Dan sekarang langsung aja kita mau buat style yang pertama. Oke guys, sekarang kita masuk ke style yang pertama. Dan untuk style yang pertama ini aku pakai hijab yang jenisnya square dan aku juga udah rubah bentuknya menjadi segitiga kayak gini ya guys. Sekarang langsung aja kita pakai seperti pakai hijab pada umumnya ya guys. Dan setelah rapi seperti ini yang bawahnya ini kan kepanjangan gini ya guys. Ini bisa kalian ikat guys. Nah, kalian ikat kayak gini. Di sini banyak sih model-modelnya dari aku yang biasa aku pakai tuh, bisa diikat kayak gini. Atau bisa juga kalian sangkilin gini loh, selempangin ke atas kayak gini. Ini paling sering banget nih anak sekolah juga kalau pakai kayak gini gitu. Aku pas sekolah pakai kayak gini terus guys. Nah, terus bisa kalian masukin ke dalam. Nih, ini kalian masukin ke dalam sini guys. Nah, ini yang paling sering aku pakai sih kayak gini ya. Aku masukin gini ke dalam. Udah deh kayak gini, simpel banget kan guys. Style yang pertama ini tuh benar-benar cocok kalau kalian lagi buru-buru guys, karena aku sering banget pakai style yang kayak gini. Guys, sekarang kita next ke style yang kedua. Style yang kedua ini aku masih sama pakai hijab square, tapi hijab square aku rubah jadi kotak kayak gini ya, jadi kayak persegi panjang gitu, aku lipat dua. Dan langsung aja sekarang kita pakai. Oh ya, untuk style ini tuh biasa aku gunakan untuk kalau aku mau pergi kondangan dan aku malas pakai pasmina, jadi aku ngerubah hijab square supaya jadi kelihatan gaya-gaya ala-ala pasmina gitu guys. Pasti kalian sering banget ngeliat aku pakai style ini di video-video aku, karena ini emang style andalan aku banget. Guys, sekarang aku mau pakai style yang ketiga. Style yang ketiga ini adalah style yang aku gunakan menggunakan hijab jenis pasmina. Ini kaku, yang kaku ya aku pakainya bahannya. Dan aku biasa menggunakan style ini tuh untuk pergi ke acara kondangan juga sama, atau acara-acara yang lebih formal gitu guys. So sekarang langsung aja kita mulai.
guys, jadi ini aku udah lepas ciput. Aku biasa kalau pakai hijab pasmina ini tuh aku lepas ciput guys, karena agak gerah gitu kalau pakai ciput. Tapi ini nggak apa-apa kok, kalau dilepas juga tetap cucok meong ya kan. Dan segini aja tutorial my daily hijab style routine, dan semoga video ini tuh bisa menambah inspirasi gaya hijab kalian guys. So sebelum kalian tinggalkan video ini, jangan lupa kalian klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah. Dan yang paling penting itu adalah subscribe ya guys YouTube channel aku. Jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya juga supaya kalian gak ketinggalan updatean video terbaru dari aku. And happy trying di rumah, dan see you in my next video. Bye.